kita di sini hanya untuk menuntut aspirasi sebagai mahasiswa dan atas nama masyarakat Patimban. Kita lihat masyarakat-masyarakat sekitar, orang tua yang mempunyai anak yang menyekolahkan anak tinggi-tinggi, SMA, SMK, kuliah, akan tetapi kita mempunyai tempat ruang kerja yang Patimban sebagai pelatuan internasional. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika mendengar awal untuk mendirikan adanya Patimban Pelabuhan Internasional, mereka bangga, sedih, mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena harapan anak-anak mereka ada di sini. Tetapi kita lihat hari ini, mereka terbalik, air matanya sudah kering. Karena apa? Karena sudah diambil alih oleh para penguasa. Maka dengan itu saya menyuarakan hanya ada satu kata, lawan. Iya, tangis masyarakat, kesedihan masyarakat, haknya, jalannya ditutup untuk akses ekonominya. Perlu beberapa waktu masyarakat menyampaikan aspirasi, mengusung haknya untuk bisa masuk ke dalam Patimban. Kemudian hari-hari yang akan datang akan lebih sulit masyarakat masuk ke dalam Patimban. Karena apa? Keserakahan mereka. Karena masyarakat dianggap mengganggu Patimban, pelabuhan Patimban ini. Tangis masyarakat, keresahan masyarakat dilihat langsung di depan mata. Mereka yang di dalam hanya melihat hasil dari proyek, merasakan dampaknya saja, dampak dari Patimban, tapi tidak melihat dampak kepada masyarakatnya. Berapa warung yang akan dirugikan ketika akses jalan ini ditutup? Katanya menyejahterakan rakyat, tapi kenapa menutup jalan yang buat rakyat sejahtera? Menutup ekonomi masyarakat. Hal ini kita suarakan bareng-bareng. Kita usahakan semua aspirasi masyarakat, semua keinginan masyarakat kita sampaikan pada petinggi-petinggi di sana. Sepakat, sahabat? Sepakat, sahabat? Hidup, mahasiswa! Hidup, mahasiswa! Hidup, mahasiswa! Hidup, rakyat Indonesia! Hidup! Hidup!